开始。大家吉祥，阿弥陀佛。你看穆德啊，坐下来啊，念佛。kalau misalnya kakinya itu agak capek, 放腿啊，请放松。明朝啊，给大家讲一个公案。明朝呢，莲池大师，这里马哈比苏莲池， beliau adalah generasi kedelapan， 他是第八代祖师。Suatu hari beliau datang ke satu desa. Desa ini namanya Yunqi. Nah, biasanya kalau kita selesai info ada Ta Hui Xiang. Nah, di situ ada kita sebut Ting Li Ba Zu Yunqi Hong Gong Da Shi. Yunqi. Desa, 这个地方叫做 Yunqi.那地理上也，你没有人学佛，也没人听过一句阿弥陀佛。也就是第二个，莲池大师啊，坑人，问哪些点恶人？哎，我们来念佛，没有人要理他的，噶的恶人不来念你的啊，你要马拉萨，你这个回修哈。那比丘尼看样子，有淡薄问题了呢，ada masalah， orang kita lagi sibuk kerja kok， 叫人念佛itu loh。Nah seperti saya dulu awal-awal datang ke Kosambi， awal-awal saya ke sini juga sama， kita punya wihara itu bukan专修的道场， berbeda dengan wihara yang benar-benar 专修，但是我们是以念佛为主啊。Tapi kita jadi bijakan yang pertama itu adalah 念佛， walaupun kita bukan benar-benar wihara yang terfokus ya dalam satu ajaran pintu dharma。Jadi 莲池大师啊， awal-awalnya masuk ke desa ini enggak mudah。Sehingga banyak orang itu排斥啊，排斥itu kayak orang bilang gak senang。Sehingga suatu hari， 既然路郎没念佛，也无得咯。那莲池道士到哪里呢？到远山。Beliau naik ke puncak gunung， tapi di puncak gunung itu banyak orang melarang。Kenapa melarang beliau naik? Karena di sana banyak kelompok kumpulan harimau yang kumpul di situ. Banyak orang sudah kena korban. Sehingga orang gak berani naik ke puncak gunung itu. Dimana ini di Yuanshan banyak lao hu. Nah, Lin Shi Da Shi ini, dia juga tidak membunuh. Dia ada seorang pemulung. Dia pergi ke gunung.也来个阿达斯古农的本家一度，哎，他真的在那边念佛了。那念佛念了一个月呢，无代志不？无代志，噶的个家庭阿爸阿爸。主嘛养路主娘阿达拉，这一群老虎呢，最后啊变成临时大师的徒弟。你的阿弟呀，这些老虎哈里猫养路路呀，干那是给他倒。Harimau itu kalau ketemu mangsanya tidak ada kenal ampun gitu. Tapi tidak disangka harimau yang di sini semuanya itu tolak diam hulu. Jadi kan Lin Shi Da Shi zuo zai yi qi ya, shenghuo zai yi qi. Jadi hidup bersampingan, hidup bersama. Kumpullah di situ. Anda coba bayangkan ya. Ada seorang manusia hidup berdampingan dengan sekelompok harimau.Ini satu berita yang sungguh luar biasa.
Kalau hari ini hidup di Jakarta ya, di puncak gitu ya, mungkin dah heboh itu. Berita, Metro TV, TV One, mungkin datang semuanya itu. Ini biksunya pasti yosemenengdi itu. Pasti ada ilmu apa gitu kan. Cuma sayang, sampai sekarang kita di Indonesia nggak ada ketemu biksu seperti itu. Nggak ada. Jadi, nah Lin Shi Da Shi ah, 每一天就跟这些老虎坐在一起, 都是天伯, 点铺路。 那有一天啊, suatu hari, 这个园区的地方啊, di daerah desa Yuanqi ini, dilanda sebuah bencana. Bencana apa? Kanhan. Kanhan itu kekeringan. Sehingga banyak orang, karena kekeringan itu, banyak kelaparan sehingga mati, meninggal. Yohendorena juga pindah ke kota lain, pindah ke desa yang lain. Tapi yang terjadi adalah di desa Yuanqi ini kanhan. Jadi kekeringan, banyak penduduk di sana merasa kebingungan. Apa yang harus kami lakukan? Sehingga banyak orang itu kelaparan dan tidak bisa untuk mempertahankan hidup. Orang dulu itu tergantung dari cuaca makan. Kalau cuacanya baik, ya hidupnya baik. Kalau cuacanya buruk, ya seperti itu yang dia diterima konsekuensinya. 那怎么办呢? 突然间有一个人, 就曾毅。 曾毅呢, 想起啊, 山上有一位法师哦, dia terpikir bahwa ada satu biksu yang ada di atas bukit yang sekarang lagi hidup berdampingan dengan para harimau itu. Makanya kadang-kadang manusia seperti itu loh. Kau tu diam hud tu mai diam hud. Taiji cut taiji dia udah boleh lece suhu. Ya seperti itu. Masa kejadian banyak seperti itu. Sehingga banyak orang datang ke sana memohon kepada Lin Shi Da Shi, tolonglah kami. Karena sudah mengalami satu kekeringan dan kami juga tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Karena mereka merasa dia adalah biksu yang sakti. Di mana dia bisa menaklukkan harimau-harimau yang ada di sana. Di mana orang semua gak berani lewat. Di mana semua orang gak berani naik ke atas gunung itu. Sehingga beliau datang memohon kepada Lin Shi Da Shi. Lin Shi Da Shi, cio-cio nih, tolonglah bantu kami. Karena kondisi kami sudah sangat, ya kami sudah gak tahu lagi harus gimana. Nah Lin Shi Da Shi juga kasih tahu dia, wah semua tuh buhui ya. Saya semua gak bisa. Lu bilang saya biksu sakti. Saya gak sakti. Saya biksu biasa aja. Nama sifu ini, 你会什么呢? 我只能会... Saya cuma bisa念 阿弥陀佛. Nah, 这些老百姓呢, penduduk yang di kota, di daerah, di desa Yuanqi, ini sudah tidak ada jalan lagi. Nama sifu, 你能不能求求 阿弥陀佛, 给我们下甘露一下? Jadi Lin Shi Da Shi ne membawa penduduk yang ada di sana tahu semua tifang qi, tahu na ke kebun petani ladang mereka itu qi rao fo. Ipian nian fo, ipian rao fo, ipian nian fo, ipian rao fo. Nian le dagai liang ge xiaoshi. Kurang lebih 2 jam, saudara. Na liang ge xiaoshi zi hou ne, turan xian na, tian bian le. Berubah cuaca dan tiba-tiba hujan. Nah tiba-tiba hujan, penduduk yang di sana merasa sangat bahagia dan menilai bahwa biksu Lin Shi ini luar biasa. Sehingga cuaca kembali normal dan penduduk juga bisa kembali bercocok tanam. Sehingga orang yang ada di sana, wilayah piauta kanen Lin Shi Da Shi, maka disitulah dibangun sebuah wihara. Lin Shi Da Shi, beliau juga mangkat meninggal di daerah namanya Yuanqi. 尊敬的诸位同修大德, kalau kita lihat kisah cerita ini sebenarnya, 可以给我们一个启示. 启示什么呢? 念佛, 这一生当中 kita bisa mendengar mengalahkan
bisa istilahnya能够闻到这一句阿弥陀佛，真的很不容易呀、sangat gak mudah. Di kota Yuanqi ini sebelumnya mereka yang tidak mengenal Buddhis dan tidak percaya akan ajaran Buddhis itu karena kondisi yang membuat mereka seperti ini dan mereka dengan keyakinan yang penuh dibimbing lagi dengan seorang biksu yang luar biasa yang kita kenal patriark yang ke-8 sehingga kota ini menjadi hidup dan menjadi suatu kota sebuah desa yang benar-benar di mana umat Buddha mereka belajar dengan dhamma yang luar biasa, terutama pintu dharma Sukhavati. Nah sekarang ini, Cunjing de Cui Tong Xiu Ta de, kita di sini orang yang hidup sekarang, ni yo liang yi ge lai nian nian lai nian fo, zuo zai nian fo zhen de hen bu rong yi ya. Nga sangat mudah. Makanya Fo zai Wu Liang Shuo Jing mengatakan bahwa, "若非往昔修福慧，以此正法不能闻." Kalau kita tidak menanamkan sebuah karma baik yang sangat besar sekali di masa lalu ataupun di saat sekarang ini, maka nggak mungkin kita punya satu kesempatan kita bisa mendengarkan ajaran yang begitu luhur ini. Nggak mungkin. Banyak waktu di dulu di daerah-daerah China seperti itu. Fa Zhao Da Shi juga sama. Fa Zhao Da Shi adalah patriark yang keempat. Ketika berada satu kota, sana kota juga tidak mau ketika dianjurkan, yuk kita nienfo. Mereka juga nggak mau. Nah, Fazal Tasi yang semua fangfa, yang cian, pakai uang. Dia memulai dari mana? Dari anak kecil dulu. Coba siapa bisa nienfo, si sen fo hao, wo ge ni yi wen cian. Jadi anak-anak itu kalau lihat uang itu kan senang. Ada uang dia bisa jajan kan begitu. Fa Zhao Da Shi patriark keempat itu dengan uang yang dia miliki, dia bagaimana supaya memancing anak-anak di sana itu nianfo. Sehingga anak-anak itu kemana-mana, pokoknya dia sesen fo yi wen qian. Kosambi juga boleh dipraktik seperti itu sebenarnya. Cuma kan kita sekarang berbedanya adalah ada perbedaan agama. Ya putong de zhongjiao. Kalau dengan cara seperti itu, nanti kiranya kita lagi memaksakan orang. Nah, Fazal Tazi ya seperti itu. Sehingga anak-anak itu tangzo semua, tangzo yang wanshuo. Seperti kayak main-main. Pokoknya dia main-main sambil main-main ya, sesen fo hao, amitofo, amitofo, yo yi wen qian. Sehingga orang-orang yang ada di sekeliling sana, di desa sana, di kota sana, lama-lama juga terpancing. Sehingga orang datang, wei shenme wo yao nian fo呢? Fa Zhao Da Shi. Fa Zhao Da Shi 好厉害呀、有一天呢、大家念佛的时候啊，他那个每一句佛号念出来呀、有一尊佛。Fa Zhao Da Shi 哦。Fa Zhao Da Shi 每一句念佛啊，setiap kalimat yang dia lafalkan yaitu nama Amitabha Buddha itu, dia mengeluarkan satu cahaya. Dalam cahaya itu ada satu namanya rupang Buddha yaitu Amitabha. Fa Zhao Da Shi. 我们有没有会这样吗？不但没有这个一尊佛，口水很多了。也跟你说佛水很多，他那个法照大师，他每一句阿弥陀佛，人家看到了，看到吧就看到了。jadi ditambah lagi 三岛大师，三岛大师就干啥嘛？每一句佛号有一道光。Setiap kalimat Amitabha yang dilafalkan itu ada sebekas cahaya yang keluar dari mulutnya. Sehingga banyak orang yang datang bertanya kepada Linzi Da Shi. Dia berkata, Linzi Da Shi, kita mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan, tidak memberikan kita hujan. Kenapa kita di tempat ini, nian fo sai nian 2个小时, yu jiu xia lai le ne? Itu meng zhe ge Linzi Da Shi dia bertanya, kita sudah memohon kepada para dewa, kepada siapapun itu. Tetapi apa yang terjadi tidak ada. Tapi ketika kamu membawa kami, membimbing kami untuk pradaksina, ketika itu tidak disangka terjadi satu perubahan. Apa yang terjadi? Sesama yang de yuan yin ne? 莲池大师只讲一句话，他说叫什么？
诚则灵啊。Itu karena semua bermula dari ketulusan kalian. Ketulusan kalian di mana? Bahwa dalam kondisi seperti ini hanya satu harapan. Sehingga ketulusan yang kamu tampilkan, yang kamu tunjukkan itu begitu luar biasa. Sehingga dengan ketulusanmu itulah kantonglah tiansen. Sehingga membuat para dewa yang ada di atas langit itu terharu. Sehinggalah terjadilah sebuah kondisi seperti itu. Jadi, 尊敬的诸位同修大德、saudara-saudara sedharma yang berbahagia, 如果你今天想要念这一句名号得到功德的利益，没有别的，诚心最重要的。Apa itu cengsin? Ketika kita念佛, ya kita benar-benar 念佛. Segala pikiran yang ada dalam pikiran itu kita hindari, kita buang.Sementara kita buang dulu, kita念佛，用这个心来念佛。如果用这种心来念佛呢，没有一个不得力的，tidak ada satu pun yang tidak mendapatkan karunia dari Buddha Amitabha。那为什么现在我们念佛不能得力呢？ Kenapa kita tidak sekarang ini tidak bisa mendapatkan karunia dari para Buddha？ Karena ada satu， 你那个念佛不是很诚心。妄想很多，胡思乱想太多了。Makanya kenapa kita念佛不能得力咯？那是seperti itu。Maka oleh karena itu saudara-saudara sedharma, ketika ditanya, di diamhut cuan boy, capek nggak kalau diamhut? Ada mengatakan, aduh kali cuk cuan deh gitu, kakinya capek, lemas segala macam. Nah, ini juga bukan sebenarnya 念佛了。真正的念佛只有一个，是法喜充满的。是快乐的，是欢喜的。Maka oleh karena itu, saudara-saudara sedharma yang berbahagia, banyak para guru sudah membuat contoh kepada kita, tinggal kita mengikutinya saja. 祖师大德已经做一个样子给我们看，那我们只是依教奉行而已。只要你能够依教奉行，没有一个不往生的道理呀。Tidak ada satu yang tidak menitis di tanah suci Sukawati. Maka kenapa para guru mengatakan, 10,000 当中念佛的人，往生者真正的只有一两个。Ada 10,000 orang yang mendaraskan Amitabha ini, tapi yang benar-benar menitis di tanah suci Sukawati itu tidak sampai 2 orang dari di antara 10,000 itu. Apa yang salah? Apa yang terjadi? Xin.没有真正念佛啊，心没有真正放下。Jadi gak heran selamanya itu kita念佛ya itu selamanya seperti itu, batin tidak pernah bisa maju. 念佛ya 念佛，发脾气ya 发脾气，念佛ya 念佛，sana sini yang gak senang， 念佛ya 念佛， sana sini yang gak suka。Sehingga kebencian, amarah, dan segala kilesa itu tetap ada-ada. Orang yang zhenzhen nian fo, 每一天念佛，他的烦恼也减少一分。每天念佛，烦恼减少一分。他每天念佛，他的妄念减少一分。他真正念佛啊，mulai dari mana？从他的心，mulai dari hatinya。Dia benar-benar melafalkan. Ketika lafalan itu muncul dengan tekad, dia masuk ke dalam sanubarinya.Makanya saya sering bilang apa? Nian Fo itu tidak cukup. Kita harus ditambah dengan tekad. Sehingga tekad itulah Nian Fo baru bisa benar-benar masuk ke dalam sanubari kita. Kalau tidak, ya sama aja. Fanau kui fanau. Nian Fo kui fan. Kui Nian Fo. So, we need to be honest, 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 honest. So, we need to be honest, honest,Ya, disinilah sedikit ya apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan seperti Ying Guang Da Si so jiang, 一分沉静得一分利益，十分的沉静就有十分的利益。Ketulusan yang kamu tunjukkan itu satu, ya itulah kamu peroleh satu. Yang kamu tunjukkan tiga, ya itulah kamu peroleh. Yang kamu tunjukkan lima, ya itulah kamu peroleh.Seberapa besar ketulusan yang kamu tunjukkan, maka seberapa besar pula itu yang kamu peroleh. Maka, 你要得弥陀加持，拥护
那只有一个，用什么心态？真诚心的心态来念佛，这样你才能够得到弥陀的加持。谢谢大家，阿弥陀佛，阿弥陀佛。十方尽
阿弥陀佛，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 阿弥陀佛。
陀佛，阿弥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 陀佛。阿弥陀佛，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 阿弥陀佛。阿弥陀佛，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 阿弥阿弥陀佛，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 阿弥陀佛。阿弥陀佛，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 阿
Amidabha.